Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini. Ini pagi-pagi guys ya, sekitar jam setengah enaman dan kita sekarang mau mancing ya. Kita lagi di Pangandaran, kita mau mancing di pantai. Pantai mana juga? Pantai Timur ya? Pantai Timur Pangandaran, karena abis kita lihat dari YouTube itu tuh banyak orang yang mancing di sana dan bisa dapat ya. Biasanya mah dapatnya ikan-ikan yang kayak apa sih? Sirip kuning yang gitu-gitu ya? Atau enggak ikan kue yang gitu-gitu bukan ya? Enggak, kalau kue gue emang gak ada dari sini ya. Pokoknya kita tuh udah pernah coba buat lihat orang-orang dan bener-bener bisa dapet guys. Ini aku udah bawa udang yang bener-bener sudah dari kemarin bau banget aja, cuma ini gak apa-apa. Kalau bau mah malah ikan biasanya suka mau ya. Kayak usus juga kan dibusukin gitu kan. Nah, kita bakal coba buat pakai ini. Ini aku udah bawa pancingan juga. Ini mau apa ya? Nah iya sih, tapi nggak tahu juga lah. Pokoknya kita bakal coba aja ya guys ya. Semoga bisa dapet. Dan sekarang kita mau OTW dulu aja ke sana. Jadi nanti tuh ada yang kayak kayu-kayu gitu apa namanya Jo? Gak tahu, itu mah buat water spot. Nanti kita cari yang. Pokoknya kita bakal cari spot yang oke guys ya. Dan nanti kalau udah sampai sana bakal aku videoin lagi guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye lagi. Let's go. Oke guys, ini kita udah di pantai timurnya. Ini dia tuh ya, ini sebenarnya langsung ke samudra. Kalau sana ini agak hujan sejujurnya sih. Kita bingung mancing di mana sebenarnya guys ya. Tapi pengen di sini, tapi ini sebenarnya kan tempat wahana, tapi kan ini masih pagi jadi belum buka juga wahananya. Jadi mungkin nggak apa-apa kali ya kita ke sana ya. Gimana Jul? Kita coba ke sana Jul. Yaudah yuk. Coba jalan ke sana guys ini ya. Tapi kayak yang ditutup gitu sih. Oh enggak sih, enggak ditutup kok, bisa buka deh. Udahlah enggak apa-apa lah, kita coba aja ya guys ya. Sebelum pada aktif nih, ada banana boat juga di sini tuh. Kita coba ya di sini ya, memancing. Soalnya kemarin malam ada yang mancing di sini. Jam segini ada yang mau makan enggak ya, Jul? Ada yang mau makan enggak ya jam segini ikan? Ada-ada aja sih ya. Itu banyak kepiting. Dit. Pada gerak-gerak dit. Oh, tuh guys. Money. Ini kepiting apa sih dit namanya dit? Kok dia dit apa? Kepiting weh. Orang kayak kas namanya. Kayak kas. Enggak bisa dimakan kayak gini apa suka dimakan? Enggak. Kayaknya enggak ada dagingnya juga. Nah, ini kemarin malam tuh kita coba dulu. Ini banyak kepiting nih pada naik ke sini. Coba ambil. Kenceng banget cuy, mau ngambil juga susah. Kayak khas kepitingnya. Ya, soalnya di situ juga kebetulan ada kayak ini sih tempat gitu. Tapi kalau teman-teman lihat ini laut ya, langsung banyak sampah banget. Oh. Ih, kayak khasnya banyak banget, Dit. Kita coba ya guys ya di sini ya. Terus sejujurnya sih ingin coba ambil kayak khas. Dia nyapit ya, Dit. Langsung lompat loh dia. Berani ya dia langsung lompat ya, Jul ya. Enggak takut laut. Dia langsung lompat loh, enggak takut laut. Kan rumah dia. Di sini kali ya, kita coba ya. Asal-asal aja kita mah guys, sebenarnya kita mah have fun aja sebenarnya sih. Enggak ada niatan buat gimana-gimana, tapi ya semoga dapat gitu kan. Dapat enggak nih Jul kira-kira Jul? Saya tidak percaya diri. Jadi yuk, kita coba perbaiki dulu guys ya sini ya. Kita siap-siapin dulu abis itu aku bakal videoin lagi guys. Oke. Oke guys, ini aku udah siapin ya. By the way, Ajul masih menyiapkan. Ini sebenarnya ada yang pelampungnya gede. Tadi aku udah coba lempar dan ini emang buat ditawar-tawar begitu sih kali ya. Jadi agak susah lihat ya guys kalau di laut guys. Supaya ini bau banget sih. Parah sih. Abis ini dimasak dimakan, Jul. Iya, itu mantap ini. Aduh, sumpah. Kan enggak bawa air tawar lagi. Guys. Nice. Langsung matang apa ya? Matang. Busuk ya mah, sumpah. Ini mah geleh, megang apa juga geleh, guys. Kita pakai udang, bau guys. Udang tuh lebih retentif gitu rasanya kalau buat aku ya. Karena aku nggak jago mancing juga, biasa aja. Kayak jago juga enggak, nggak jago juga nggak jago guys. Coba ya, lempar ya. Ini pertama kali loh, ini Jul mancing di laut Jul. Jul berapa kali Jul mancing di laut Jul? Kenapa ada ikut-ikutan ini? Itu pernah sekali di Ancol. Di Ancol, dapat. Ntar ya, ini bau banget sih. Yuk kita coba guys. Ini buat speedboat gitu-gitu kayaknya kalau udah agak siang. Kita coba lempar ya, Dit. Bismillah, Dit. Bisa, Dit. Tuh, dua. Mana lagi? Hah? Nggak tahu di mana. Tapi emang nggak tahu ya kalau di laut ya di mana airnya ya. Sumpah ini ada kok bukan. Ke arah sana emang ada ikannya ya? Harusnya ada sih guys. Tunggu ya itunya. Kok berat ya? Kena air laut ya? Sumpah sih berarti mancing di air laut teh berat ya Jul ya? Oh dapat sampah guys. Wah sumpah sih ini dapat sampah ternyata tadi. Kita coba lempar ke arah sana deh ya. Aku tuh lemparnya aja belum benar sih. Guys ya. Supaya ini kemana nggak tahu cuy, kayak nggak lihat apa-apa. Oh tapi oh itu deh nggak ada di arah sana. Oke. Jadi kayak ternyata beda buat nariknya pun beda ya, kayak ada sesuatu yang berat guys ternyata di laut ya. Aku benar-benar nggak tahu sejujurnya. Atau kita lebih dari satu pancing ya biar chance-nya banyak ya. Ini taruh mana nih, nanti jatuh lagi. Ini dia Ajul sedang bersiap-siap. Wah ini mah jatuh sih, twing jatuh tuh. Ada nelayan juga guys baru datang bawa jaring ya. Biasanya nelayan itu jam berapa sih berangkat tadi? Jam malam. Sumpah itu baru balik berarti itu. Oh iya, ngeri ya, maksudnya nggak pakai lampu, nggak pakai apa gitu ya, udah biasa aja gitu ya. Nggak tahu sih di sini ada atau enggak sih guys. Gimana Jul? Ini apa ini Ajul? Oh,
Oh, mana pemberatnya di situ ya? Iya. Oh, emang harusnya kayak gitu ya, Jul ya? Beda-beda. Oh, tuh guys, lihat yang ngajul. Aku nggak ngerti itu kenapa tuh. Kenapa kayak gitu, Jul? Nyasar. Improvisasi, guys. Kita bakal tunggu aja dulu ya, guys ya. Siapa tahu dapat ya, guys. Nah, kita lempar lagi deh. Mau latihan lempar juga. Gimana sih, sumpah deh aku. Oh, ini. Wah, sisa satu. Coba, Jul. Sok lempar, Jul. Kita pasang lagi, guys. Udah menghilang aja tadi. Gimana, Jul? Mancingnya, Jul? Dekat-dekat situ, Jul? Nih guys, kita coba ya. Ini berapa meter ya kira-kira ya, Jul ya? Ya, cukup dalam, soalnya gue mata keluar. Oh iya sih. Tapi tempat kayak gini mah gak ada terumbu karangnya ya di bawahnya mah? Gitu ya, pasir ya? Oh, tuh kelihatan tuh. Yaudah deh, kita bakal videoin lagi lah kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi ya, guys. Coba kita lempar ke sini satu lagi. Wih, kok gitu sih yang ini? Sedekat itu emang gak ada ya? Ini aneh nih lemparannya nih. Gak enak yang ini ya. Kok begitu ya? Pada copot lagi? Biarinlah. Coba taruh saja ya guys. Nah, jadi itu nganggur, yang satunya yang bergerak-gerak. Pakai cacing atau gimana itu aja? Nah, enggak. Softlure. Apa tuh? Ya, softlure-nya apa? Di dasaran aja gitu ya mana ya? Ya, gua sih main-mainin aja ini buat berat doang. Nyangkut. Enggak. Berat doang. Kayak ada yang gigit anda? Kayak ada yang gigit deh ini. Ada yang gigit, cuy. Oh, kan dapat, cuy. Dapat ini. Dapat anjay. Dapat, Ju. Ini kenapa, Ju? Ayo. Dapat lo. Ini hoki pisan ya. Ini dapat tuh. Ketakutnya kenapa ada seperti ini? Sumpah. Ini kenapa, Ju? Enggak tahu. Guys, ini kenapa, guys? Kenapa di sana, Dit? Kalau itu namanya. Enggak tahu orang. Ini bisa dimakan enggak sih? Bisa kan pasti ya? Itu kakap. Apa kita lepas lagi? Apa kita sumpah sih. Wow, guys. Jul, ada Jul, ikannya Jul. Ada. Wow, guys ya. Nggak tahu ini ikan apa, guys. Ikan laut yang kayak gini nggak ngerti, guys. Ini dapat, guys, ternyata ya. Udah dalam banget, Jul. Dalam banget. Emang iya ini aja gua nggak pakai ini. Ini gimana, Jul? Ini Jul. Bukain dong, Jul. Dalam banget. Maaf ya, guys ya. Ini aku mau coba buat biar Jul buka. Dapat ikan ternyata ya. Sumpah. Nggak expect sih kayak dapat bagus, nggak dapat ya udah. Gimana, Jul? Masukin aja sini bubu ya. Oh. Bubu satunya lagi deh. Buat dimasakan itu. Maksudnya kita juga ya nangkep kayak gini kita paling buat dimakan, guys. Kita izin lah ya untuk mengambil sumber daya yang ada di sini ya. Oh, berapa? Jeruk pisang? Parah sih. Atau pakai gunting atau gimana? Lagi cobain ya, guys, sini ya. Pakai gunting ya. Tapi dia kayak di lidahnya gitu loh. Cobain. Aduh, sorry ya. Ternyata di dalam banget. Wah, susah ya. Oh, bisa. Guys, kita taruhin aja ya. Ya udah tadi udah coba, kita bisa dapat ya. Pak ini masih bisa dipakai lagi nih udangnya. Kayak di refill, guys ya. Ya, siap tak. Coba lagi, guys. Ah, hati-hati, Dit. Mundur-mundur. Adit sih memang anak laut, guys. Bisa renang enggak sih dia sebenarnya, Dit? Bisa renang di tawar mah. Ya di laut tuh makin ini, meren, makin ngambang enggak sih? Berat ya airnya ya. Nih kita coba lagi, guys. Coba ya. Oh, dapat. Dapat tempat yang nyaman ya. Coba tahu yang ini dapat, Dit. Tadi juga enggak. Wah, oh, morai sih ini ada. Tuh ada kepiting juga tuh. Kita coba ya. Nyangkut ya? Ya, nyangkut, guys. Wah, nyangkut, guys. Enggak tahu. Mana pelampung? Pelampung gua kok di situ ya? Oh, ini. Wah, ini mah nyangkut. Nyangkutnya di mana sih ini? Wah, nyangkutnya di ini. Ya, udah sih susah ya, Jul. Guys, nyangkut tapi di tali-tali itu. Wah, pelampung papa ini. Maafkan anakmu, Pak. Tidak bisa menjaga pelampungmu. Wah, ini mah susah banget. Wah, ini mah udah nyangkut. Dit. Dit. Ambil, Dit. Lompat, Dit. Ah, ini gagal. Ya, enggak apa-apa, Jul. Yang penting tadi dapat, Jul. Yang penting dapat, guys. Dikonsumsikan ya, bisa ya? Apa benar-benar Adit kan orang laut enggak tahu ikan ini, Dit? Tompel. Cuman kayak masih ikan apa namanya itu? Jenaha. Pesisir. Jenaha namanya. Jenaha. Hah? Ada pemberat enggak? Ada sebenarnya pemberat di situ, coba cari aja. Hitam, Pak. Hitam. Sumpah ya. Aduh, ini mah mau enggak mau kita putusin sih. Putusin ini mah. Enggak bisa, guys. Digunting ya. Hmm? Deh. Nah, dapat. Lah. Dit, untung belum digunting, Dit. Bujo pisan, cuy. Gampang-gampang bentar, Dit. Bentar ya. Coba kita cek aja ya. Tadi juga nggak dapet, tapi ini mah nggak ada tarikan sama sekali sih. Oh, nggak ada. Ini mah nggak dapat, guys. Kita coba lempar lagi ya. Lempar lagi aja. Biasa sih, tahu, Jul, hukum mancing, Jul. Apa? Pertama dapet. Kedua, ketiga. Kita udah ketagihan, nggak dapet. Andai, kita lempar lagi, guys. Nah. Ya udah kita tunggu aja dulu ya kalau misalnya dapat lagi atau narik ntar bakal aku coba buat video lagi, guys. A few moments later. Kita coba tarik lagi, guys ya. Cuma enggak tahu ada tarikan atau enggak. Oh, lihat sampah semua nih. Dapat lagi sih. Enggak deh, enggak tahu. Oh, enggak deh, guys. Enggak, guys, enggak dapat, guys. Tapi emang berat gara-gara ombak dan air laut.
Oh, sampah. Teh, sumpah ini bebas sampah, sumpah ya. Guys, tuh lihat sampahnya. Amat. Gila sih. Sampahnya lebih gila, guys ya. Kita coba lempar lagi ya, guys ya. Banyak banget sampah. Sekarang pada kesini sampahnya ya. Sumpah, sampah. Apa kurang dalam ya ini sebenarnya ya? Aku coba dalemin lagi, guys. Harusnya memang pakai pembatas atas, Dis. Iya. Biasanya. Ini mah udah nanggung lah. Pasti kita nyari yang dalam, guys. Nah, dalam sini. Oke, ya udah kita tunggu lagi deh. 2 hours later. Guys, kita coba tarik ya, guys. Ya nyangkut lagi ya ini. Kok ini mah nyangkut sih? Oh, nyangkutnya di bawah sana. Mana? Oh, udah. Mana sih nyangkutnya? Kayak yang nyangkut. Tuh. Oh, itu nyangkutnya di bawah sih, 7. Tuh, di bambu tuh. Ya. Gua tinggal gimana enggak nyangkut? Kok yang dapat kenceng ya? Iya, benar-benar ya. Sumpah. Ini, coba. Wah. Mau jalan ke bawah? Enggak, takut gua jalan ke bawah. Oh, ini udah enggak ya? Kayak masih ya? Ya guys, ini seperti udah dapat ya. Hanya saja menyangkut guys seperti biasa. Jadi tinggal jadi nyangkut. Wah, sampah, sumpah. Ya nyangkut. Nah, ini susah. Wah, susah sih. Harus turun ya. Wah, guys. Pegat, 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 pegat. Ya, sudahlah. Guys, sudah lumayan banyak orang, ternyata sudah dibuka ya, guys. Tadi sengaja aku di sini sebenarnya belum dibuka. Nah, sekarang udah mulai dibuka. Itu ada nelayan mau ngapain tuh, Jo? Itu ngapain tuh di nelayan, Dit? Oh, lagi ngebongkar ya. Lagi ngebongkar muatan, guys. Kita cek aja kali nelayan ya. Soalnya ini juga aku bingung. Jadi kita pindah aja deh ya. Ini sudah mulai dibuka soalnya. Kayak dapat deh. Dit, kayak dapat deh, Dit. Kayak dapat deh, Dit. Dit, dapat Dit, dapat Dit, dapat Dit ini, Dit. Asli dapat, dapat, dapat. Kayak dapat deh. Udah dapat aneh, dapat sampah. Sumpah guys, di sini dari tadi dapat sampah terus. Kita strike sampah lebih sering dibanding kita strike. Sumpah. Kita ambil. Ini menjijikan sekali ya guys ya. Kasih guys, badan rambutnya tuh awas-awas. Yaudah yuk, kita udahan ya. Oke guys, kita bakal coba buat naik perahu aja ke sana ya. Kayak kayak apa sih namanya? Bagan. Tempat apa sih, Pak? Bagan, Pak, di sana, Pak. Bagang. Bagang ini Pak Utang ya? Pak Uting. Pak Uting, ya Allah. Sorry, Pak Utang sih. Pak Uting di bagan sebelah sana. Itu bisa mancing, Pak, di sana, Pak? Bisa. Di sana tinggal pilih mau bagang yang mana. Kan ada bagang tanam, ada bagang kambang. Kalau yang kambang? Kalau kambang, kalau posisinya si bos, pasti kalau... Nggak biasa, biasa, gitu. Pasti mabok. Maaf, kita nyusahin di sana. Oh, yang tanam kayak di darat aja gitu? Iya, kayak di darat gini. Tadi kan saya kan coba mancing di sana tuh. Ternyata udah mulai beraktivitas kan. Nggak enak. Kalau di sana mah aman ya berarti ya? Kalau di sana aman. Boleh kan? Boleh aja kan? Aman kan? Oh, yaudah, siap lah. Kita bakal ke sana. Siap, patulah. Kita ke sana langsung aja berangkat. Ini ambil beli minum dulu ya, Pak ya. Tahu di sana ya. Siap. Ya kan di sana kalau misalnya terhaus kan kita enggak bisa ke sini, guys. Soalnya kita emang udah di tengah-tengah laut. Berani-berani. Tapi aman kan, Pak, di sana, Pak? Aman, dijamin aman. Siap, patulah. Banyak orang enggak, Pak, di sana, Pak? Enggak. Banyak sih, banyak yang mancing kan beda-beda kelamba ya. Oh, ya udah deh. Ya udah kalau kayak gitu mah aman deh. Kita langsung aja berangkat ke sana ya, guys ya. Oke. Guys, lihat guys, itu ikannya banyak, guys. Ikan jebra. Tuh. Sumpah. Itu jebra. Ya ampun, itu. Kan kecil. Ini ikannya besar-besar gini. Wah, wow. Oh, ikan dadali. Oh, dadali. Itu pada dimakanin nanti, Pak. Bisa. Tuh, lihat, guys. Kok di sini mah ada ya? Saya tadi... Kalau di sana kan kadang-kadang ada ya. Dapet, gue. Merona. Wih, how easy? Kita salah tempat, bro, tadi. Kenapa kita nggak di sini tadi ya? I don't know. How easy, man? Namanya kan jarang, Pak. Bukan, ini namanya ikan jalosi. Oh, udah jarang ikannya ini? Ikannya jarang. Wow. Dibakar mantap ya. Lagi-lagi lah, kita beruntung banget dapat. Easy ya? Easy banget ya. Seenggaknya kita udah tahu tekniknya, Jo. Caranya seperti itu. Yaudah guys, ya kita bakal coba ya di sana ya. Di sana sepertinya bakal lebih bermacam-macam. Karena agak tengah-tengah di sini sebenarnya kan banyak permainan kayak gitu. Makanya nggak terlalu, apa ya, kayak itu-itu banget. Banyak yang nanti main mana, semakin kabur. Kabur ya? Kaburnya ke situ ya? Iya. Siap lah. Yaudah deh, ntar kita kalau udah di perahu ya, kita bakal kasih lihat ke teman-teman, oke? Oke guys, aduh Dit takut jatuh Dit, ini nggak ada ancang-ancang guys. Dit, mana yang ngerah apa ini bisa aman Dit? Aman. Aduh di depan emang gini ya. Ini sih hanya kayak nggak tahu gimana ini nggak dipakein pelampung gimana bahaya banget. Tapi sejujurnya sih aku bisa renang dan di sini masih banyak orang sih, makanya kalau kenapa-napa sih aman-aman aja ya. Tapi ya ini kamera aku gimana guys? Dit, Jul gimana Jul? Santuy Jul. Santuy. Ya soalnya di belakang, di depan parah Jul. Kenapa? Di depan parah. Adit, itu tempat Adit parah banget. Iya. Guncangannya sumpah. Si Adit sampai tiduran, guys. Gila. Kagak ada angin. Ah, gimana ya? Santai. By the way, ini kita naik perahu begini. Ini 50.000 dan oh ya Allah.
Jadi kita nggak ada rencana awalnya karena tadi kita kayak nggak ada tempat lagi guys. Jadi kita kesini ya. Ini kok jadi kayak gini sih, takut dah. Susah ini deh, liatin kesana ini deh, bahaya ya. Tuh guys, aduh sekali-sekali, bentar-bentar ya. Ini aku pegangin dulu kaki Adit guys ya. Guys ya, di sini juga ada tuh ya. Sumpah Dit, kadenya Dit ya, kamera orang Dit asli. Aduh, mana baru upgrade equipment guys ya. Oke, kita lompat-lompat lagi guys. Aku udah, okelah. Aduh, help me bang. Aduh, siap. Bisa menikmati perjalanan apa ya? Kayak nggak nyantai gitu loh. Tapi di situ enak ya tempatnya ya. Jadi kayak di pantainya gitu, keren sih. Oh, jadi kerambanya tuh bener ada dua, ada yang apung, ada yang jejek, yang apung main kayak gitu. Itu, oke. Dia kayak rawan banget buat goyang-goyang kayak di kapal ini, sumpah. Oke, man. Ternyata memang benar. Ini jauh banget ini, yang kejauhan ini. Kita minta minjem pelampung kali ya buat di sananya. Tapi ternyata memang. Ini Jul yang di YouTube teh, ini Jul. Tapi ada orang-orang juga pada nyantai ya, nggak pada pakai pelampung. Jandaku. Ternyata di sini indah banget ya. Ini kayaknya buka masker juga udah aman sih, kayak nggak ada siapa-siapa. Alfi, gimana Jul kalau di box ini Jul? Oke, ya guys. Ini kita ditinggal nanti Jul di situ Jul. Hah? Ditinggal kita ntar di sana. Kan antar jemput. Gak ada sinyal lagi. Gak ada sinyal ya? Gak tahu, ada. Oh itu tuh tempatnya tuh kayaknya tuh. Oh iya, dia jejak kalau dia mah. Oke. Siap ya. Harus berhati-hati guys. Sian aja. Ntar dulu, ini ada sinyal nggak bener? Nggak ada sinyal mah. Ada sih, aman sih. Ini naik apa kita? Tangga ya? Iya. Tangganya mana? Oke, sini kita berada di tengah laut, guys. Tapi banyak orang lalang, jadi kita aman gitu loh. Maksudnya kalau ada sesuatu, kita mau pulang mau gimana atau gimana-gimana, itu tinggal kayak... Woi, gitu kan. Boker di sini boleh nggak? Nggak boleh. Ini kok airnya kayak biru-biru Tosca gitu ya? Hijau Tosca ya? Tosca itu biru dan hijau, Bang. Iya, kayak perpaduan antara itu. Mau kita siap-siapin lagi, Jo? Iya. Tadi kita nggak puas apa kayak di sana, kira ada bapak-bapak yang benar-benar kayak di sini mau nggak? Dan kita mau ya. Karena kita gampang terhasut. Kayak kita gampang diculik deh, Jo. Iya. Dia mau makan, ini mau. Permen, ya, sok. Langsung aja makan ya. Ya udah, kita siapin dulu ya, guys ya. Oke. Oke guys, jadi ini kita bakal coba buat lempar umpannya ya. Jujur aja nih, aku juga pertama kali guys kalau di tempat kayak ginian, jadi nggak tahu ya gimana. Saya sama kayak di laut pertama kali, kita di laut pertama kali langsung ke tempat kayak gini. Adit, andai lah memang ini ya, barbar banget. Ini kita betulin dulu guys. Gimana Jul? Dapat apa aja Jul hari ini Jul? Dapat pengalaman Bang, kan orang sekarang yang dicari pengalaman. Ya ampun, ini udah kusut lagi aja. Bentar. Oke guys, kita coba langsung. By the way, ada satu hal yang benar-benar bodoh ya tadi ya. Kita dapat kakap, akhirnya kakap kita jadiin umpan guys. Karena udangnya kemana Adit? Ketinggalan di perahu. Ya ampun. Di mana sih? Mau kemana Jul? Aduh, nyangkut. Ya, kita coba ya guys. Yuk paus. Nah ini sebenarnya nih Dit, dia pakai pemberat jadi terus-terusan jatuh gitu. Jadi kayak si itu mah cuma sebagai ini aja sih, sebagai apa, kayak yang tahu ada di sini gitu. Di sana tuh jujurnya kita juga nggak tahu ya bakal bagaimana. Ini kita pakai apa Dit? Ini umpannya Dit. Ini kan kalau nelayan mungkin di sini dia pada nyari kayak ini ya, udang kayak gitu-gitu ya. Yang kayak gini-gini deh. Masih ada sisa-sisa. Tadi ada ikan satu kecil, ambil langsung kita coba buat jadiin umpan. Ada kayak apa lagi, suka dimakan juga kan kayak gitu kan. Ini juga nih kita lempar juga ya. Di sini juga kita lempar. Kita coba pakai ikan kakap di sini ya. Ini kakap ternyata tadi aku tanya ke orangnya. Hasil tangkapan tadi kita fresh ya ini ya. Langsung dipotong sama Adit. Ini kita enggak ada yang tahu tuh kita ke sini. Aku sebenarnya kan ke Pangandaran kan sama teman-teman ya. Tadi pagi kayak mau mancing. Oke, bilang ke pantai timur doang kan. Naik ke sini. Dapat ah. Dapat. Dapat apa? Gua ngangkat lagi. Ya, baru bangga Ju. Susah banget bikin bangga Ju lo Ju. Apa bisa lo banggakan Ju? Kita lupa pakai ini SPF sunblock guys. Hiding dah. Emang enggak ada rencana. Iya, nggak ada rencana, tapi ya di sini bisa sih ntar kita ngadem ya guys ya, kita coba lempar ya. Eish. Ini bisa lebih jauh nih lemparnya kalau ini. Jauh ke arah mana ya? Pokoknya ke arah yang berbeda ya guys. Oke. Ini agak berat sih. Jadi dia agak dalam. Biarin aja ya, biar dia dalam ya. Dapat Jul atau gimana sih Jul? Iya. Kalau lu pakai kayak lu kecil, lu pancingin aja gitu. Iya sih, bisa sih pakai yang kecil-kecil sih. Ada lagi nggak Jul ini Jul? Pancingan Jul? Ada. Hati-hati ya Jul ya. Hati-hati. Mana yang kita? Oh itu. Ya, ada kayak kecil-kecil. Tapi itu jadinya jatuhnya semi microfishing aja Jul? Iya.
Oh, kayak abang-abangan tadi. Iya, ada ikannya di bawah situ. Kita cobain aja. Coba Jul, ada pancingan lagi Jul. Soalnya itu kan kecil-kecil ikannya. Ya guys, ya udah kita tunggu aja dulu ya sampai ada sesuatu yang terjadi. Nanti bakal aku videoin lagi, guys. Later. Guys, ini kayak kita dapat deh. Dapat apa nih Jul? Kira-kira Jul? Asli. Berat. Ini mah dapat sih. Tuh, soalnya berat. Bro, berat banget, cuy. Nyangkut di mana ini? Saya nyangkut sih. Hah? Hah? Oh iya, ada kok. Jerat lu, kendorin. Gimana sih, Jul? Gue jerat lu kendorin. Ini? Nyangkut ya? Nyangkut sih. Kata yang ngajepin. Kira-kira, aduh, nyangkut di mana ini ya? Emang ada apa sih bawahnya? Kerang ya? Kerang jahe. Sumpah, guys. Tuh, iya nyangkut deh. Udah enggak. Dalam banget sih emang ini. Kedalaman ya, Jul ya? Wah, pegatnya. Murah kayak ininya ya, pegat guys. Gak semudah itu ya ternyata. Sebenernya kita gampang di tempat kayak gini. Guys, ini box piece gigit guys. Dimakan tapi belum kena. Itu guys. Oh, tuh ada yang gigit sumpah. Wah, kentak ya. Tapi balik lagi sih. Kita emang gak bisa mancing aja ini mah. Tuh, itu box piece tuh. Gak bisa dimakan juga sih. Kalau tapi gede loh lumayan. Ya ampun. Guys, ini hunting air laut, bener-bener laut guys. Tapi ini dia gak mau makan apa-apa gitu. Udang ya harusnya ya. Sumpah kok habis ya. Oke guys, aku sejujurnya bener-bener kayak mus banget. Kita coba pakai bubu guys. Sumpah ini kita sudah mengorbankan satu ikan untuk ini. Tapi tidak ada. Kita dapat guys. Ya, harusnya kita cobain ya. Sumpah ini bubu juga sebenarnya aku gak yakin sih. Karena kan ini alirannya. Sini mau lihat, Dit. Tenggelam lama-lama, Dit. Tuh. Tenggelam. Tapi untuk menstabilkannya susah, Dit. Pada jejak gitu susah. Apa biarin kita dimin aja? Berkayang-kayang begitu, nggak apa-apa. Semoga sih ikan hiu masuk ya. Jo, kalau ikan hiu masuk gimana, Jo? Kalau ikan hiu masuk gimana, Jo? Lalu kita cek dulu ini kedalaman ya, Dit, ya, tadi ya. Gini paling ya, kedalaman, guys. Udah lah, berarti kita dimin aja ya. Dan kita mancing lagi, guys. Coba dimin, kita pasang bubu ya. 2,000 years later. Oke, guys. Jadi, tadi kita udah coba buat mancing kayak gitu ya. Awalnya tadi kita dapat satu ikan. Dan sama kita tadi, seperti yang aku udah bilang, yang dipotong seperti ini, guys. Nah, setelah dipotong seperti ini, sekarang kita nggak dapat apa. Susah ternyata. Kenapa ya? Kenapa ya? Siang dia udah males ya? Iya. Ya, jadi aku kalau ikan laut kayaknya ada teknik tersendiri terus. Iya sih. Jujur aja kita juga kayak yang kesini tuh iseng banget gitu ya. Nggak ada persiapan apa-apa guys. Jadi kayak kita kesini terusnya orang yang langsung ada dapat mancing gitu ya udah. Dan tadi juga kita udah dapat mancing terus sebelum kesini juga kita dikasih pemandangan yang bagus tadi ya kayak orang mancing dapat banyak gitu kan gampang banget. Dan ternyata kita ada penampakannya di depan sana tadi. Tapi kita tidak bisa guys. Kenapa ya? Kenapa gitu loh? Kenapa sih Jun? Susah ya? Mungkin next time perginya sama orang yang udah pengalaman. Iya sih. Next time mungkin kita kalau misalnya ke kayak gini-gini harus yang udah yang ada yang pengalaman jadi kita dikasih apalagi tadi udang kita tuh udang kita ketinggalan tuh kebodohan. Udangnya udah bagus banget, udah bau, semakin bau semakin bagus. Iya, udangnya udah bau, udah bagus gitu guys. Tadi juga kayak kita asal lempar aja di sana juga bisa dapet gitu kan. Itu enggak expect juga. Kita balik sana, kita mancing barang yang itu. Kan kita ada udang. Kayak kita udah kayak dia juga udah caw deh. Kalau udah caw ya udah kita gantiin. Kalau enggak kita coba deh yang Ajul omongin ya guys ya. Aku enggak tahu sih, yang penting di sini kita mau ngeliatin pemandangan aja ke teman-teman. Ya, karena kita juga bingung ngeliatin apa lagi gitu kan. Bosan berarti Dit ya lihat kayak gini di sana. Lebih bagus di sana apa di sini Dit? Kalau menurut Adit? Di sana dong. Lebih bagus di sana. Iya. Ntar aing ke sana gundul di hutan. Sebenarnya di situ-situ juga suka banyak ikan ya Jul ya. Dia kayak gitu-gitu ya. Di karang-karang itu banyak ikan ya. Kalau di karang iya buat casting kerapu. Kerapu yang kayak gitu-gitu ya. Cuman ya sudahlah guys ya. Kita juga mau nelpon bapaknya aja. Mungkin nanti kita bakal videoin lagi aja. Ini kita kesini benar-benar gak jelas banget. Kayak gak dapat apa-apa. Tapi gak apa-apa lah. Gimana lagi sih? Maksudnya pengen dapat juga. Tadi pakai bubu juga bubunya malah hanyut. Akhirnya bisa naik bubunya. Jadi yaudah kita manggil bapaknya aja. Kita telepon bapaknya aja guys ya. Oke. Okay. Oke guys. Ayo Dit. Lihat guys. Perjuangannya mah lumayan lah. Ini jatuh nih. Wey, nice. Oh, semangga. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ini kita kayak benar-benar enggak jelas, guys, ya. Oke, okay, kita sekarang berangkat. Yuk. Nah, lamun berani sebenarnya mah, tapi tadi mah kamera gitu kan. Oke, okay, guys, kita perjalanan pulang, guys. Tuh, jadi ada banyak kayak gini-gini. Tadi kita salah satunya ini sepertinya mau sekalian jemput yang lain kali ya. Dan ya deh. Udah mungkin kayak gitu aja guys ya video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share ke teman kalian juga sama hewan-hewan, guys. Next time kita bakal coba buat mancing sama orang yang bisa mancing biar kita ada guide supaya kita bisa dapat ikan yang banyak ya, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Thank you, guys.